Baru satu bulan mengecap manis bahtera rumah tangga bersama suami siri, perempuan ini harus merasakan pahit kekerasan dalam rumah tangga. Ia yang tak kuasa menahan penyiksaan ini akhirnya meminta tolong melalui rekaman di media sosial. Video ini tak dapat kami tayangkan utuh karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa kekerasan yang terjadi di rumah Pak Sutri itu di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Rabu lalu. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku. Lantas apa pemicu keributan suami istri ini? Yang dilakukan oleh pelaku ini terhadap saudari SW, yaitu motif mengenai perselisihan atau percekcokan, di mana untuk korban saudari SW meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian wajah, sementara barang bukti berupa pisau telah disita polisi. Untuk pelaku melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam berbentuk pisau sebagaimana yang telah diperlihatkan kepada rekan-rekan, dengan cara menggunakan tangan kanannya melakukan penyayatan terhadap wajah dari istrinya, yaitu korban saudari SW. Untuk pelaku melakukan penganiayaan penyayatan menggunakan senjata tajam berupa pisau itu sebanyak 3 kali di daerah wajah terhadap korban saudari SW. Meski pelaku mendapat ganjaran hukum atas perbuatannya, namun pihak korban membutuhkan pendampingan untuk memulihkan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar.